Bismillah, alhamdulillah. Saya ingin membuat video rekaman informasi perjalanan dari hotel menuju Masjidil Haram. Ini adalah Hotel Tawarat Andalus. Di sini hotel cukup luas hari ini. Nama Ramadan 1440 Hijriah. Cukup banyak kedatangan jamaah. Jam menunjukkan pukul 1.54. Ini lokasi hotel. Saya akan berjalan menuju Masjidil Haram melalui jalur yang tidak buka tutup. Yaitu melalui toilet 6. Daerah ini bernama Misfala. Hotel Tawarat Andalusia insyaallah kami gunakan untuk jamaah backpacker maupun reguler untuk Ramadan 1440 Hijriah. Alhamdulillah hari sangat bersahabat, cuaca kurang lebih 37 derajat Celcius. Tampak ramai pertokoan. Insya Allah jamaah tidak akan bosan dalam perjalanan pulang dari Masjidil Haram menuju hotel, karena oleh-oleh ada di sepanjang jalan, tinggal siapkan real. Dulu di sini banyak bangunan, namun sejak 2012 sudah dilakukan penghancuran bangunan lama. Yang sebelah kiri ini hotel-hotel di sini masih termasuk bangunan lama, namun belum dihancurkan, mungkin bertahap dan masih dirasa belum perlu. Sudah 2 menit perjalanan. Jalan di sini sudah ditutup, diperuntukkan untuk hanya pejalan kaki. Di depan sana ada logo, ada Albaik. Albaik adalah salah satu makanan, nama restoran. Kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan KFC atau McDonald's. Ayam tepung. Namun di sini memiliki perbedaan. Satu, harga relatif murah. Terus yang kedua, di dalam daging itu bumbu benar-benar meresap, sehingga jadi menu favorit untuk jamaah haji maupun umrah yang datang ke Tanah Suci. Minimal ikut mencicipi bagaimana rasanya Albaik. Jalan di depan sebelah kanan ini biasanya 1 jam sebelum keberangkatan itu ditutup. Jarak tempuh
lebih singkat 1 sampai 2 menit dibanding jalan yang di depan saya. Namun saya akan mengambil jalan di depan saya ini karena jalan ini jarang ditutup kecuali benar-benar sangat padat di area masjid. Dan alhamdulillah juga bangunan baru di depan sana sudah selesai. Jadi insya Allah kaum muslimin sudah bisa salat sehingga jalan ini insya Allah tidak ada buka tutup. Ini salah satu jemaah yang ambil jalan ini menggunakan kursi roda. Daerah sini masih bersahabat buat jamaah yang menggunakan kursi roda karena relatif datar. 159. Tadi saya sudah memeriksa kurang lebih jarak tempuh dari hotel menuju Masjidil Haram menggunakan Google Maps kurang lebih 500 sampai 600 meter insya Allah. Ini di depan saya juga ada yang menggunakan kursi roda. Alhamdulillah. Semoga umrah beliau, ibu dan anak mabrur. Allahumma amin. Hari ini 6 Ramadan 1440 Hijriah. Waktu menunjukkan jam 2 siang. Masih 1 jam setengah lagi menjelang asar. Kanan ini banyak menjual makanan yang ditawarkan kaum muslimin, makanan timur tengah, fast food. Di sini mereka umumnya menawarkan bagi muhsinin yang memiliki kelebihan harta bisa menyumbang buat duafa atau sabil untuk berbuka puasa. Kalau di luar Ramadan juga mereka melakukan itu, apalagi Ramadan. Harga bervariasi dari 3 rial, 5 rial dan 10 rial. Ini Masjidil Haram sudah hampir dekat. Sudah di depan mata. Inilah, ini kita tiba di pelataran Masjidil Haram. Oke, kita cek dulu jam, menunjukkan 2:02. Jarak tempuh insya Allah kurang lebih 8 menit perjalanan santai sambil ngobrol. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Bambang Abu Ibrahim dari PT Menara Dunia Tour dan Travel mengucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Bagi yang berminat ingin umrah, silahkan hubungi kami ke kantor cabang terdekat maupun marketing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.